Kami persilahkan kepada beliau Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf untuk memberikan mau'izah hasanah kepada kita, khususnya kepada kita para pemuda, para pemudi. InsyaAllah mudah-mudahan bisa menjadi pasukan-pasukannya Rasulullah yang selalu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dan juga yang selalu berakhlakul karimah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati habibina Muhammad. الحمد لله الذي من علينا بمحبة حبيبنا محمد اللهم صل وسلم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم معاشر الحبايب المحترمين الحبيب أجيل الحبيب عبد الله الحبيب أحمد والحبيب عبد الرحمن والحبيب كثير من الحبايب متعنا الله بطول أعمارهم معاشر العلماء الأعزاء معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله الحمد لله عناية الله هداية الله الله karuniakan kepada kita sehingga kita الحمد لله tertulis nama kita sebagai umat Nabi kita Muhammad yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad insya Allah dicatat sebagai pecinta Nabi Muhammad. Amin. Hadir majlis ini sekalipun turun hujan sampai hujannya berhenti. Alhamdulillah. Kalau dipikir-pikir, insya Allah, sewaktu kita hadir majelis yang diridhoi oleh Allah, hadir majelis maulid, datang hujan, tapi tidak pergi, tidak goyang, tidak ditinggalkan. Semuanya ini berkat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kalau dipikir, tadi saya mikir, ini orang-orang tidak pulang, hujan. Kalau Habib Ali mengatakan bahwa maulidnya itu ditulis untuk mengenal Rasulullah, mencintai Rasulullah, bukan untuk semua orang, tidak semuanya umat Nabi Muhammad betul-betul cinta sama Nabi Muhammad. Yang cinta itu namanya khawafil mukminin, khusus orang-orang khusus
itu yang senang, mau hadir, mau memperingati, mau datang. Apalagi hujan Messi tetap tidak pergi, tidak goyang. Ini khawasnya, khawas. Amin. Amin. Insya Allah tidak sia-sia. Yang duduk di sini, yang tidak kena hujan, sama yang kena hujan, pahalanya lebih besar yang kena hujan. Di sini tidak ada yang amin. Sana amin. Ada hitungannya semua. Hitungan hujannya ada. Kedinginan ada. Kalau nanti masuk angin, ada pahalanya khusus karena masuk angin, karena hadir majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah karunia Allah sangat besar. Bersyukur alhamdulillah, hati kita diberi hidayah hingga senang peringatan Maulid Nabi. Artinya senang pada Amin. Amin. Ini modal. Ini kunci keberhasilan. Apalagi yang hadir mayoritas anak-anak muda. Anak muda tempat godaan, tempat rayuan, tempat kerusakan. Islam mempunyai pandangan khusus buat anak-anak muda. Kalau hidup pada masa muda dan tidak terkena kenakalan anak muda, bebas dari kerusakan anak muda, tidak ikut-ikutan yang na'udzubillah min dalik, akan dapat keistimewaan yang luar biasa. Amin. Ajiba rabbuka min syabin la sobwatalah. Kagum Allah kepada anak muda, hidup masa muda, tidak terkena kenakalan-kenakalan anak muda. Amin. Amin. Di akhirat punya tempat khusus anak-anak muda. Besok meninggal dapat naungan khusus. Berapa golongan dapat khusus, di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda hidup pada masa muda untuk ibadah kepada Allah. Amin. Amin. Kalau sudah masa mudanya baik, insya Allah masa tuanya lebih baik. Amen. Kalau sudah masa mudanya soleh, insya Allah masa tuanya jadi waliullah. Amin. Amin. Semuanya bercita-cita pengen jadi waliullah, kekasih Allah. Bukan, jangan sampai kecil hati, ah gak ada potongan saya jadi wali. Tidak, semuanya bisa ya. Siapa saja orangnya, wali tidak harus dikenal, harus masyhur, harus kelihatan keramatnya. Tidak harus pakai jubah, pakai sorban yang panjang. Tidak. Bahkan wali yang tidak masyhur, yang mastur, lebih banyak daripada yang masyhur. Sebagian wali yang masyhur itu berkat daripada wali yang mastur. Kam min masyhur min barakatil mastur. Yang masyhur-masyhur itu karena berkahnya wali yang mastur. Ini bahkan bisa-bisa jadi wali bukan lagi mastur. Tidak tahu dirinya bahwa dirinya wali. Ini. Padahal di sisi Allah, di Diwanil Aulia, ada nama dia termasuk wali Allah. Tapi dia tidak tahu bahwa dirinya wali Allah. Jangan kecil hati jadi wali Allah. Pengen jadi wali Allah? Pengen? Amin. Ini cita-cita kita. Kalau kita punya anak, didik anak kita. Nah, nanti kalau besar, jadi, gak usah bilang jadi dokter, jadi insinyur, jadi menteri, jadi enggak. Doktrin biar jadi waliullah. Kalau sudah keinginannya jadi waliullah,
insya Allah akan niru jalannya para waliullah. Wali-wali Allah itu jadi waliullah kenapa? Karena niru Kanjeng. Suatu seorang hamba selalu melangkahkan sunnah-sunnah Nabi, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ya. Kau mau mengikuti, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dijalankan oleh Nabi Muhammad, kita habiskan waktu kita, kita teruskan perjuangan kita, kita lakukan apa saja yang datang dari Nabi Muhammad. Ingat, ini jalan terus dari mulai bangun tidur sampai akan tidur, jalankan ini. Yakin, 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 dia jadi wali Allah. Ini sudah jadi Allah dalam hadis qudsi. Selama kita sentral kita Habibuna Muhammad, apa yang kita lakukan mengikuti Nabi Muhammad, apa yang akan kita jalankan terus mengikuti jalannya Nabi Muhammad, ingat, kau akan menjadi kekasih Allah. Karena tidak ada satu pintu untuk mendapatkan keridhaan Allah kecuali lewat Nabi Muhammad. Ini, tolong doktrin hati kita bahwa saya umatnya Nabi Muhammad, berarti saya ini makmum imamnya Nabi Muhammad. Kalau sudah merasa semacam itu, maka makmum itu wajib ikut imam. Imam. Kalau mau ngikuti imam, maka kita harus kenal sama imam, tahu imam, ngerti gerak-gerik imam, apa yang dilakukan oleh imam, sehingga kita insya Allah betul-betul berada dalam garisnya imam itu, yaitu Nabi kita Habibuna Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini. Kalau semacam ini sudah ada dalam benak hati kita, pemikiran kita, kehidupan kita, kesuksesan, keselamatan, kedudukan di sisi Allah pasti akan kita dapati. Sahabat-sahabat Nabi, anak didik Nabi, jadi mulia, jadi agung, jadi kedudukannya sangat tinggi, tidak lain karena selalu mengikuti jejak Nabi Muhammad. Sampai akhirnya dipuji, dipuji, dipuji dalam buku-buku sejarah, dipuji oleh Rasulullah, dipuji oleh Allah. Allah muji mereka. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahama'u tarahum ruk'an sujjadan yabtahuna fadlan minallahi waridwana. Sampai akhir surat Al-Fatih, pujian Allah kepada anak-anak didik Nabi Muhammad. Dipuji oleh Allah bagaimana pedulinya terhadap agama, bagaimana solidaritas sesama mereka, bagaimana ibadahnya semata-mata mengharapkan ridha Allah. Ini anak didik Nabi Muhammad. Tidak ada manusia sukses dalam perjuangannya seperti Nabi kita Muhammad. 23 tahun merubah, merubah, merubah. Bayangkan dulu zaman jahiliyah, kezaliman, kemungkaran, kesesatan dan segala macam, berubah menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah. Dipuji oleh Allah, Zat pencipta alam semesta, memuji sahabat-sahabat Nabi. Padahal dulunya, maaf, backgroundnya, latar belakangnya,
ini. Kenapa? Ini. Biar kita sadari, kita peringati Maulid Nabi tujuannya apa? Pengen jadi orang yang pengen jadi orang yang selamat, pengen nanti selamat dari azab Allah, pengen besok ditempatkan di sorga Allah, pengen hubungan dengan Nabi Muhammad tidak putus, bukan sekedar nama sebagai umat Nabi Muhammad, di dunia sebagai umat Nabi Muhammad, meninggal sebagai umat Nabi Muhammad, dan besok diakui oleh Nabi Muhammad, mendapatkan janji-janji Nabi Muhammad, syafaat Nabi Muhammad. Amin. Amin. Kalau putus, na'udzubillah, putus di dunia, putus di akhirat, kelihatannya top umat Nabi Muhammad. Bikinlah budaya itu dan dikirimkan ke negara-negara Islam. Tujuannya biar orang-orang Islam, kelihatannya Islam, dia melakukan budaya, budaya yang bertentangan dengan agamanya. Ini contohnya banyak lah. Sering kita lihat kadang-kadang anak muda, ya Allah, jelas-jelas orang Indonesia, orang Jawa, rambutnya hitam, ini berubah jadi merah. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ini, ya Allah, kenapa semacam itu? Ini manusia apa landa? Ini bahkan dapat lagi kadang-kadang pakai kalung anak muda, ada lagi yang pakai anting, malah ada lagi yang mulutnya di ini. Setuju saya ini, kalau bisa yang besar ini. Coba akal sehat akan berpikir kenapa dia mau berbuat semacam itu. Ini na'udzubillah, ya Allah. Malah kemarin dulu waktu lebaran, ada pegawai karyawan, "Bib, saya mau minta uangnya dulu." "Kenapa?" "Anak saya minta beli celana." "Oh iya, ya sudahlah, gak apa-apa, ambil." Besoknya saya tanya, "Gimana, sudah belikan celana?" "Wah, zaman sekarang, Bib, bukan orang tua yang belikan, anaknya minta beli sendiri." "Oh iya, bagus." "Ya mau bilang bagus gimana? Kenapa?" "Celana baru, Bi. Itu di sininya tegulnya bolong." "Bolong. Loh, belinya BS bekas apa baru?" "Baru." "Di toko?" "Di toko. Saya ditunjukkan tuh tokonya. Celananya bolong. Ada apa tidak?" "Ada." "Ada apa tidak?" Ini waras gak nih? Hah? Celana baru? Kalau kita punya celana bolong, kita pengen beli yang baru. Bukan celana baru malah ini. Ini kerusakan-kerusakan. Biar kita sadar, kenapa semacam itu? Karena mereka tidak kenal nabinya, anaknya orang Islam tapi tidak tahu Rasulullah, tidak kenal akhlak Rasulullah, tidak tertanam cinta sama Rasulullah. Yang dikenal barat, yang dikenal artis, yang dikenal pemain bola, selalu dilihat di televisi, lihat sinetron, lihat siaran langsung bola, lihat ini, akhirnya senang, akhirnya mengidolakan, akhirnya cinta, akhirnya betul? Betul? Ini fakta nyata. Kerusakan yang ada pada umat Islam satu, krisis umat Islam. Pemudanya, orang tuanya, pejabatnya, konglomeratnya, bisa-bisa ulama. Ya. Apa itu?
cinta Habibuna Muhammad, mengidolakan Habibuna Muhammad, mengkaji terus kebesaran keagungan Nabi Muhammad, sehingga betul-betul hidup di dunia imamku Nabi Muhammad, panutanku Nabi Muhammad, akan aku ikuti hanya Nabi Muhammad. Inilah juru selamat, inilah manusia paling peduli kepada kita, inilah yang selalu mengharapkan kita besok berada di surga Allah, selamat dari azab Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Biar tahu kebesaran, keagungan, kebutuhan, keharusan kita mengenal Nabi Muhammad lewat peringatan maulid Nabi Muhammad. Terus kita kaji, kita pelajari, biar meresap dalam hati kita. Oh pemuda, aku akan habiskan masa mudaku untuk apa? Memperjuangkan misi Nabi Muhammad. Amin. Amin. Aku ingin menyenangkan Nabi Muhammad agar besok aku diakui oleh Nabi Muhammad dan aku disenangkan oleh Nabi Muhammad. Aku punya harta, duitku untuk apa? Untuk misi Nabi Muhammad, agar aku tergolong termasuk umat yang peduli terhadap agama Allah yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Amin. Aku dai, aku ulama, aku konglomerat, aku pejabat, semuanya. Ingat Pak, ingat, besok gak ada yang peduli kepada kita. Orang tua kita, anak kita, saudara kita, teman kita lari, takut, semuanya memikirkan dirinya masing-masing. Nafsi, 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 nafsi. Terus bagaimana dengan dosa yang kita lakukan, dengan maksiat yang kita jalankan, dengan perintah Allah yang tidak kita hiraukan, dengan larangan Allah yang kita terjang. Semuanya tercatat, semuanya akan diperhitungkan, semuanya akan dihukum. Bagaimana nasib kita besok? Siapa yang bantu, siapa yang nolong, siapa yang peduli? Hanya satu, Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Mumpung di dunia, ayo senangkan Nabi Muhammad agar besok disenangkan oleh Nabi Muhammad. Coba lihat, siapa? Siapa? Kita harus mikir ke depan. Ke depan kuburan kita, akhirat kita, mahsyar kita. Hanya Rasulullah yang akan bantu. Hanya Rasulullah yang diizinkan. Hanya Rasulullah yang peduli. Nabi tidak tinggalkan kita masuk surga. Kita ditinggalkan begitu saja. Tidak. Surga ditolak. Nabi tidak mau masuk surga. Mau cari umatnya. Mau dibantu umatnya. Mau diberi syafaat umatnya. Itulah Habibuna Muhammad. Perjuangannya bukan hanya di dunia. Di dunia sudah jelas kita baca sejarahnya. Ancaman, rayuan, fitnahan, godaan sampai pembunuhan. Kalau orang mau berjuang membela agama Allah, lihat sejarahnya Nabi, pasti akan menghadapi semacam itu. Betul? Betul? Tahu keadaan sekarang? Ini dari sini muncul, sini muncul, sini muncul. Tapi insya Allah, intan surullah yang kau bela Allah, Allah akan turunkan bala tentaranya kepada kita. Walillahi junudus samawati wal ard. Akan datang saatnya insya Allah mereka musuh-musuh Islam akan Allah hancurkan. Amin. 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 Tunggu saatnya. Tunggu saatnya. Tunggu saatnya. Insyaallah Indonesia tidak ditinggalkan oleh mereka para wali-wali Allah. Amin. Amin. PKI musnah. Amin. Insyaallah. Ya Allah. Muncul-muncul terus ini nanti. Macam-macam akan muncul. Tapi selama kita mau peduli, kita bela, kita dukung, kita terus berjuang, akan datang nanti bantuan dari Allah.
Lihat, yang penting kita jangan tinggal diam, jangan bungkam, apalagi gak setuju, apalagi mengkritik. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Tolong, saya global-global saja ini. Sudah kedinginan, betul? Betul. Gak malu ngomong gitu. Perasaannya, ya, perjalanan jauh. Yang jelas, insya Allah ditulis nama kita sebagai pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Amin. Mumpung di dunia, ayo bayangkan Nabi ditanya sahabatnya, Pak, saya ingin agar kita itu selalu punya pemikiran masa depan, bukan masa depan di dunia, bukan masa depan dunia pendek. Masa depan kita adalah kuburan. Betul? Kuburan. Masa depan kita mahsyar. Masa depan kita shirath. Masa depan kita panjang sekali yang pasti-pasti akan kita alami. Pikirkan di sana. Apa persiapannya? Waktunya hanya di dunia. Meleset di dunia, meleset besok di akhirat. Selamat di dunia, selamat besok di akhirat. Amin. Amin. Pikir ke sana terus, karena pasti akan kita alami. Betul? Dialami apa tidak? Yakin? Pasti? Pasti? Ada nggak teman kita yang sudah mendahului kita? Hah? Yang sudah di kuburan ada apa tidak? Keluarga kita yang sudah ada di kuburan ada apa tidak? Kita nyusul apa tidak? Hah? Nyusul? Ibu-ibu, nyusul, 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 yakin? Ini di atas nggak ada jawaban. Insya Allah yang nggak jawab lebih cepat, amin. Amin. Jawab nggak jawab pasti nyusul. Betul, betul. Anak muda meninggal banyak apa tidak? Apalagi yang yang sehat meninggal banyak apa tidak? Ya. Apalagi yang ya. Betul? Ya. Yang kaya? Ya. Apalagi yang ya. Yang di atas nih meninggal apa tidak? Ya. Apalagi yang ya. Yang ngomong ya. Meninggal apa tidak? Ya. Apalagi yang betul? Pasti? Yakin? Yakin? Pasti meninggal? Pasti masuk kuburan? Yakin? Pasti? Sudah siap? Belum. 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 Hari pagi belum siap. Minggu depan siap? Belum. Hah? Belum. Minggu depan? Belum. Bulan depan? Belum. Tahun depan mati semua, amin. Yakin apa tidak? Minggu depan, bulan depan, tahun depan sama. Yang jelas pasti. Pasti. Kullu nafsin. Kullu nafsin. Ini. Tolong. Pasti meninggal. Jangan takut meninggal. Takut gak takut pasti. Yang dipikirkan sesudah bening, sesudah mening, kuburan kita bagaimana nanti? Aku masuk kuburan membawa iman Islam apa tidak? Aku masuk kuburan tetap sebagai umat Nabi Muhammad atau tidak? Aku mendapatkan husnul khotimah atau tidak? Siapa yang akan menyambut aku di alam kubur nanti? Yang kita perlu pikirkan bukan kematiannya, sehingga kita selalu berobat, olahraga, vitamin, biar panjang umur, biar gak cepat mati. Tetap pasti. Amin. Betul? Betul. Yang perlu dipikirkan fama ba'dal maut, bagaimana nanti setelah aku meninggal. Itulah peringatan Allah, itulah yang perlu kita pikirkan. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tandur
nafsun ma qaddamat lighat. Kata Allah, tingkatkan selalu takwamu kepada Allah dan pikirkan hari esok apa yang sudah kau persiapkan. Apa yang sudah kau persiapkan, karena kau pasti masuk liang seorang diri. Ngimpi terus itu, bayangkan terus itu, pikirkan terus itu, sehingga waktu kita di dunia yang berjalan terus untuk persiapan satu saat yang pasti akan kita alami, dan semuanya itu akan menjadi satu bekal dalam kehidupan dunia kalau kita selalu ingat Habibuna Muhammad Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Pak, tolong biar majlis ini membawa manfaat buat kita, biar ada perubahan. Jangan cuma mazahirnya tok, surahnya tok. Habib Ali negaskan, ma'nan wa surah ada. Berjalan umur kita, waktu kita, terus kemana? Menuju kematian. Sebelum datang itu, sebelum datang waktu itu, apa yang harus aku lakukan? Ayo cari jalannya. Siapa jalannya? Orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Allah tegaskan, fabi hudahum tadi, mereka yang sudah mendapat hidayah dari Allah, ikuti jalannya, jangan lepas dari mereka, dekati mereka, ikuti mereka, ikuti orang soleh, kau akan jadi orang soleh. Amin. Amin. Bagaimana jalannya mereka? Mereka tidak punya jalan kecuali jalannya Habibuna Muhammad, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya terus dihabiskan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang datang dari Rasulullah, mereka ingin menjalankannya, melakukannya. Lihat, sampai-sampai ada yang mengatakan tidak ada satu sunnah dari sunnah Rasulullah kecuali aku sudah menjalankannya. Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan semacam itu. Tidak ada satu sunnah dari sunnah Rasulullah kecuali aku sudah menjalankannya. Lihat doa beliau, doa Yasin yang kita biasa baca, di antaranya permintaannya kepada Allah, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran. Ya Allah, karuniakan aku ya Allah untuk selalu mengikuti Habibuna Muhammad, Habibuna Muhammad, Habibuna Muhammad secara zahir dan secara batin. Sentralnya Nabi Muhammad, kunci keselamatan Nabi Muhammad, ridha Allah ada pada jalannya Nabi Muhammad. Terus doktrin semacam itu untuk keselamatan besok. Pak, tolong pikirkan hari esok, pikirkan mahsyar. Nabi yang berjanji sewaktu ditanya sahabatnya, ya Rasulullah, besok di akhirat di mana aku bisa bertemu ya Rasulullah, aina ajiduka hudan ya Rasulullah. Mikirkan ini sahabat, pengin bantuannya Rasulullah, pengin bareng dengan Rasulullah, pengin selamat. Mikirkan dosanya, mikirkan maksiatnya, mikirkan kesalahannya, takut kalau sampai dapat azab Allah, maka pengin dekat dengan Rasulullah. Di mana bisa bertemu dengan Rasulullah? Ini sahabat, ini orang-orang yang dekat sama Rasulullah, ini yang mendapatkan keridhaan Allah. Mesti semacam itu. Bagaimana dengan kita? Kita, kita dosa numpuk, maksiat banyak. Betul? Betul. Betul. Ini lihat kita, berapa dosa sehari kita lakukan dan kita enggak sadar. Ngumpat orang lain, ngerasani orang lain, ya Allah. Duduk kalau enggak sama ngerasani enggak enak. Ini belum lagi kalau kata-kata dusta, belum lagi kalau sampai menghina orang lain,
belum dosa-dosa yang lain-lain. Berapa dosa? Amal soleh sedikit, ibadah sedikit, sholat asal sholat, betul? Baca Quran ya, tak pakai tadabur, sholawatannya seenaknya. Ya Allah, kalau dihitung-hitung kira-kira banyak mana ibadahnya apa maksiatnya? Banyak mana ingat Allah atau lupa sama Allah? Banyak mana TV apa Quran? Ini sekarang aja sudah kelihatan. Bagaimana dengan besok akhirat? Ya Allah, coba lihat waktu kita. Biasanya kalau pagi apa, baca Quran apa TV? Ngaku Quran apa TV? Quran apa TV? Pagi Quran apa TV? Siang? Sore? Malam? Qurannya? Sholawat? Kapan sholawatnya? Kapan dikirnya? Kapan? Ya Allah, ngeri. Kalau sampai ditimbang nanti amal solehnya sedikit, dosanya banyak. Ya Allah, kalau banyak amal solehnya jelas sorga. Kalau thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin. Tapi permasalahannya kalau khaffat ringan, mawazinuhu fa'umbuhu, siap neraka. Ya Allah, api dunia tidak kuat, saya mandi air panasnya kepanasan, jerit. Bagaimana dengan besok akhirat? Terus pikirkan, karena ini yang akan kita alami. Setiap individu, siapapun orangnya, tidak muda, tidak tua, tidak kaya, tidak miskin, tidak alim, tidak bodoh, tidak pejabat, tidak rakyat. Lalu bagaimana solusinya? Apa yang harus aku jalankan dalam kehidupanku ini, yang sesaat ini? Ini Pak, tolong sayangi diri sendiri. Sayangi diri sendiri, robah keadaan. Satu-satunya jalan kalau di hati kita ada selalu Habibuna Muhammad, selalu ada baginda Rasul, selalu kita habiskan untuk mengikuti sunnah Habibuna Muhammad, sehingga kita tidak putus dengan Nabi Muhammad, diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Janji Nabi Muhammad kepada sahabatnya sewaktu ditanya, apakah Rasulullah mengatakan di sorga Firdaus? Tidak, bukan di tempat yang indah, bukan di tempat yang nikmat. Rasulullah menjawab, tapi di tempat yang sangat berbahaya, sangat menakutkan, sangat mengerikan. Umatnya dalam keadaan bahaya di mana? Nanti di mahsyar, sewaktu kehausan, sewaktu matahari di atas kepalanya, di mana menjerit kehausan, di sana ada air telaga, siapa yang meminumnya tidak akan kehausan lagi. Maka Rasulullah mengatakan, aku akan tunggu umatku indal haud, di air telaga, aku akan berikan air telaga itu, siapa yang meminumnya tidak akan kehausan lagi. Amin ya Allah. Semoga kita tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad, semoga diakui Nabi Muhammad, semoga mendapatkan air telaga dari tangan Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Ini Habibuna Muhammad. Sahabat Messi bertanya lagi, kalau enggak di tempat situ di mana ya Rasulullah? Indah sirat, jembatan di atas neraka terpampang, semuanya akan melewati dan kita tidur nyenyak, pergi ke sana kemari enggak sadar bahwa kita sedang menuju kematian, dan dalam perjalanan setelah kematian itu akan melewati sirat, setiap orang akan melewatinya, mengerikan, menakutkan. Para wali-wali kalau sudah ingat sirat menangis,
Uwais Al-Qarani yang mendapatkan salam dari Rasulullah yang memerintahkan Umar dan Ali, dua sahabat besar ini, untuk minta doa daripada Uwais Al-Qarani. Lihatlah dalam biografinya, beliau makan makanan sisa-sisa orang-orang sehingga pernah makan dan di sebelahnya ada anjing makan. Apakah dipukul anjing itu? Tidak. Diusir? Tidak. Menggonggong itu anjing, dikatakan, wahai anjing, makanlah kau makanan yang ada di hadapanmu, aku akan makan makan yang ada di hadapanku, aku tidak akan mengatakan bahwa aku lebih mulia dari kau, wahai anjing, kecuali kalau aku nanti di akhirat dapat melewati shirath dengan selamat. Itu Uwais Al-Qarani, semacam itu mengatakan. Lihat, terus kita gimana? Saya bagaimana lewati shirath? Bisakah cepat, secepat kilat? Ada? Atau kita lambat? Habib Alwi bin Syahab mengatakan, kendaraan yang ada di dunia bisa memberikan contoh untuk orang-orang yang akan lewat di shirath nanti. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang motor, ada yang mobil, ada yang cepat, ada yang lebih cepat. Itulah besok di akhirat. Kita bagaimana besok? Kita bagaimana besok? Rasulullah mengatakan, besok di akhirat, aku akan menunggu umatku. Menunggu umatku di shirath. Dari pedulinya Rasulullah, sayangnya Rasulullah kepada kita. Di shirath, yang sudah sumpah Allah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, pasti kata Allah akan melewati. Nabi Muhammad akan menunggu di sana. Ya Rabb, semoga dapat bertemu dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Semoga bergandeng tangan dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Di belakang Nabi Muhammad, ya Allah. Ini kasih sayang Nabi Muhammad. Berusahalah selalu mengidolakan Nabi Muhammad. Yang akan bantu kita hanya Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, orang yang paling selamat besok tidak tergelincir di shirath, orang yang paling mencintai, bukan lagi kisah Rasulullah, kepada keluargaku, anak cucuku, maka merekalah yang paling selamat. Athbatukum ala shirath ashuddukum hubban di ahli baiti. Cinta keluarga Rasul berarti cinta kepada Rasulullah. Cinta sahabat Rasul berarti cinta kepada Rasulullah. Apa yang datang dari Rasulullah kita cintai. Untuk apa? Modal kita besok di akhirat. Jangan sekali-kali menyakiti hati Rasulullah. Sekarang na'udzubillah, demi Allah, kalau sudah orang bicara tentang Arab-Arab, ya Allah, itu bagaimana besok di akhirat? Peramal masa depan. Kau bicara tentang Arab, Nabi itu apa? Nabi itu orang apa? Min ajli Rasulillah, karena Rasulullah aku cinta Arab, karena Nabi adalah orang Arab. Ahibbul Arab li'anni Arabi, kata Rasulullah. Pegangnya omongan saya, tidak membenci itu kecuali di hatinya ada ketidaksukaan terhadap Islam. Yakinlah itu orang munafik. Lihat, saya tidak yakin orang-orang semacam itu kalau tetap pendiriannya semacam itu mati husnul khatimah, mungkin tidak. Lihat kalau matinya nanti, na'udzubillah min dzalik. Ingin tahu seseorang, lihat daripada omongannya, dari mulutnya. Nabi sudah ingatkan semacam ini dari mulai kepada sahabat Salman Al-Farisi. Karena dia bukan orang Arab, sekalipun dia sahabat Nabi, diingatkan oleh Rasulullah, hati-hati, karena melihat ulahnya ada orang Arab yang begini begitu, jangan permasalahkan. Yang jelas Nabi kita adalah Arabi, orang Arab, karena Rasulullah.
Karena Rasulullah, aku cinta orang Arab. Karena Rasulullah, aku cinta Mekah. Karena Rasulullah, aku cinta Madinah. Karena Rasulullah, aku cinta ulama. Karena mereka mewarisi ilmu Rasulullah. Sentralnya adalah Nabi Muhammad. Tolong, jangan sampai putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai Nabi Muhammad murka kepada kita. Besok di akhirat, yang menolong kita, Habibuna Muhammad. Lihat janji Nabi Muhammad. Bahkan sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau tidak di tempat itu, di mana ya Rasulullah? Indal hisab. Suatu kita disidang depan Allah. Satu persatu akan disidang. Tangan akan berbicara, kaki berbicara, mulut berbicara, bukan menurut kehendak kita. Berbicara sendiri, jadi saksi depan Allah. Kalau persidangan dunia kita sudah takut, apalagi persidangan besok di akhirat. Semuanya nampak. فَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِذْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا. Kelihatan. Mau jawab apa sama Allah? Sewaktu tangan yang dari Allah ini, kaki dari Allah ini, mulut dari Allah ini, mata semuanya dari Allah ini, kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, gimana besok depan Allah? Kalau orang bawahan saja sudah takut sama bosnya, kalau kita bersalah naik mobil aja, naik motor saja, takut sama polisi. Ini Rabbul Izzah. Allah Al-Jabbar Al-Qahhar. Azabnya sangat pedih. Kita diciptakan untuk beribadah di dunia, digunakan untuk perbuatan ini dan itu, kemaksiatan ini dan kemaksiatan itu. Bagaimana besok di depan Allah dalam persidangannya? Sebagian orang mengatakan, ya laitani, coba aku ini jadi tanah, biar aku selamat dari hisabnya Allah, bukan jadi manusia. Sayyidina Aisyah mengatakan, ya laitani kuntu labina, aku jadi bangunan. Ya. Habibuna Muhammad mengatakan, aku akan tunggu umatku sewaktu dihisab depan Allah, sehingga kesalahannya, dosanya, maksiatnya, bahkan bukan dosa kecil, dosa besar, aku akan mintakan kepada Allah agar dihapus dosa-dosanya itu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Semoga Nabi Muhammad mau mengakui kita sebagai umatnya. Semoga Nabi Muhammad mau menerima kita sebagai umatnya. Semoga kita tidak putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Usahakan di dunia jangan putus dengan hubungan dengan Nabi Muhammad. Janji-janji itu untuk umat Nabi Muhammad. Tapi maaf, bukan umat yang kita akui. Saya mengaku umat Nabi Muhammad. Saudara mengakui umat Nabi Muhammad. Bapak mengakui sebagai umat Nabi Muhammad. Permasalahannya bukan di situ. Nabi Muhammad mau mengakui kita sebagai umatnya atau tidak? Kalau Nabi Muhammad mau mengakui kita sebagai umatnya, datanglah apa-apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Sangat peduli, sangat sayang, tidak ingin ada satu umatnya yang merasuk neraka. Itu misi Nabi Muhammad. Ditangisi kita tengah malam. Tengah malam, bukan saja perjuangan dengan fisiknya, dengan dakwahnya, dengan jihadnya, tapi munajat, munajat, berdoa, berdoa, berdoa agar kita selalu diampuni oleh Allah. Siti Aisyah didoakan oleh Rasulullah. Dia gembira karena mendapatkan ampunan dari Allah. Maka Nabi mengatakan, kau senang wahai Aisyah? Siti Aisyah menjawab, bagaimana aku tidak senang ya Rasulullah? Kau doakan aku agar aku dimaafkan kesalahanku. Maka Rasulullah mengatakan, itulah doaku setiap malam untuk umatku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sayang kepada kita lebih dari orang tua kita, lebih dari siapapun, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Kita ghafil, kita lalai, kita enggak sadar, kita maksiat, dan kita masih bisa tertawa. Nabi Muhammad nangis, nangis, nangis.
doa malam-malam untuk kita. Bahkan sekarang di kuburan ini Nabi Muhammad, di alam kuburnya, di alam barzakh, sedang berjuang untuk kita. Dalam hadisnya ditegaskan ada malaikat ditugaskan untuk memonitor, melihat apa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad dan dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Fa in wajadtu khairan hamidullah, kalau aku dapati umatku berbuat kebaikan, aku bersyukur kepada Allah. Kalau dosa, kalau maksiat, kalau salah, bagaimana? Dilaporkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mengatakan istaghfirullah, aku mohonkan ampun kepada Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini Habibuna Muhammad. Masihkah kita enggak peduli? Masihkah kita enggak sadar? Masihkah kita berjuang untuk lainnya? Masihkah kita lakukan untuk fulan-fulan? Tidak. Demi Allah tidak. Umurku aku habiskan untuk Nabi Muhammad. Duitku, tenagaku, pemikiranku, apa saja untuk menyenangkan Nabi Muhammad, agar besok disenangkan oleh Nabi Muhammad. Amin. Amin. Tolong, wahai anak-anak muda dan siapapun orangnya, kalau betul-betul kita mengikuti Nabi Muhammad, insya Allah kita akan selamat besok di akhirat. Habib Ali Habsyi dalam ceramahnya menerangkan tentang akhirat, menangis orang-orang. Tahu-tahu datang satu orang dari desa yang lugu dan berkata, ya Habib, sewaktu di mahsyar, aina Habibuna Muhammad, di mana Rasulullah? Apakah Rasulullah tidak ada? Maka dikatakan, ada Rasulullah. Ada di situ Rasulullah? Ada. Sudah, aku tidak menangis. Aku tidak takut. Karena Rasulullah pasti akan peduli kepada kita. Amin ya Allah. Ini. Jangan hadir majlis kecuali majlisnya Habibuna Muhammad. Jangan ada misi kecuali misi Rasulullah. Jangan ada perjuangan, jangan ada ini, jangan ada apa-apa. Umurku, waktuku, kehidupanku, satu. Habibuna Muhammad. Dan itulah pintu untuk menghadap kepada Allah. Allah tidak akan terima. Katakan kepada mereka siapapun yang berjuang, yang berkorban, tapi misinya, perilakunya tidak sejalan dengan jalannya Nabi Muhammad, jangan harapkan bisa diterima oleh Allah. Sebesar apapun sok ini, sok toleransi, sok kita dengan segala bahasanya, ingat, kau berada di luar garis Nabi Muhammad, kau tidak mengikuti Nabi Muhammad, kau tidak memasukkan misi Nabi Muhammad, ketahuilah Allah tidak akan ridha. Allah sudah tegaskan dalam hadisnya, lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab, silakan tempuh dari semua jalan dan buka semua pintu, aku tidak akan berikan ridhaku kecuali kau mengikuti apa yang dijalankan oleh kekasihku Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Ali mengatakan kullul bab ingdalat wal bab dhahir maglud, semua pintu tertutup untuk mendapatkan ridha Allah kecuali pintu kekasihku Muhammad. Ini berapa hadis semacam ini biar kita selamat. Kita hidup di dunia bukan untuk di dunia, kita hidup di dunia untuk hidup besok di akhirat. Bersihkan pemikiran kita, sayangi diri kita, jangan meleset, jangan ikuti orang-orang yang sesat. Jadikan kita hidup di akhir zaman, di saat banyak keburkaan, kemaksiatan, kemurtadan, seperti tertera dalam hadis, atau yang disebutkan Habib Abdurrahman tadi, banyaknya penjual-penjual agama, banyaknya ulama su, banyaknya da'i jahannam. Jadikan kita sebagai al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat di akhir zaman. Amin. 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 Karena Nabi menegaskan, la tazalu ta'ifatu min ummati, akan senantiasa ada kelompok di akhir zaman yang mengatakan yang benar, mengatakan yang hak, tidak peduli dengan cacian orang, tidak peduli dengan ancaman orang, tidak peduli dengan kata-kata apapun dari orang-orang,
yang penting aku berada dalam garis-garis apa yang digariskan oleh Habibuna Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong wahai anak muda, selamatkan diri kita. Biar orang bilang kau primitif, ortodok, ketinggalan zaman, dan ini. Biar aku hidup di dunia, bukan untuk hidup di dunia. Aku hidup di dunia untuk hidup besok di akhirat. Doktrin semacam itu dalam hati kita. Hidupkan sunnah Nabi. Bangkitkan sunnah Rasulullah. Biarkan orang mengatakan apa saja. Yang penting Rasulullah ridha kepadaku. Yang penting Rasulullah senang kepadaku. Yang penting aku tidak putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Yang penting besok mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Semoga Allah membukakan hati kita. Semoga Allah menurunkan hidayah kepada kita. Semoga majlis kita dapat merubah keadaan kita. Semoga kita terus hubungan dengan Nabi Muhammad. Dan besok insya Allah bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan diakui oleh Nabi Muhammad. Mendapatkan janji-janji Nabi Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad. Nas'aluka ya Allah. Fi hadal majlisil mubarak ya Allah. Bihaqi habibika Muhammad. Wa ahli Muhammad. Wa ashabi Muhammad. Ij'alna ya Allah. Ij'alna ya Allah. Ij'alna ya Allah. Min khiyari ummati habibika Muhammad. Ij'alna mimman yattabi'u sunnata habibika Muhammad. Ij'alna mimman yansuru dina Muhammad. Ij'alna mimman yufarrihu qalba habibika Muhammad. Ij'alna gadan tahta liwa'i Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengarkan doa hamba-hambamu ya Allah. Yang hadir malam ini ya Allah. Semata-mata memperingati kelahiran kekasihmu Muhammad ya Allah. Sebagai rasa bukti cinta kepada kekasihmu Muhammad ya Allah. Ya Rab, jadikan kami sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Yang mengidolakan Nabi Muhammad. Yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Yang selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Jangan matikan kami ya Allah, kecuali kami berada dalam sunnah Nabi Muhammad. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Besok di mahsyar ya Allah. Besok di mahsyar ya Allah. Bangkitkan kami ya Allah, bersama rombongan Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad, mendapatkan air telaga dari tangan Nabi Muhammad. Dan sewaktu melewati jembatan di belakang Nabi Muhammad, sewaktu dihisab, kami berada di samping Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan sampai putus hubungan dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan sampai tidak lagi senang sunat Nabi Muhammad ya Allah. Habiskan umur kami ya Allah. Habiskan waktu kami ya Allah. Dan kami dapat menyenangkan Nabi Muhammad. Lagi-lagi menyenangkan Nabi Muhammad. Lagi-lagi menyenangkan Nabi Muhammad. Dan besok kami disenangkan oleh Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rab, berkat Nabi Muhammad ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan semua kesalahan kami ya Allah. Mudahkan semua urusan kami ya Allah. Lapangkan rizki kami ya Allah. Rizki yang halal. Rizki yang halal. Rizki untuk meneruskan perjuangan kekasihmu Muhammad ya Allah. Dan mudahkan kami ya Allah untuk selalu berziarah kepada Nabi Muhammad. Ziarah kepada Nabi Muhammad. Bertemu dengan Nabi Muhammad. Di dunia sebelum di akhirat ya Allah. Ya Allah, jangan kau sia-siakan majlis ini ya Allah. Jangan kau sia-siakan ceramah-ceramah ini ya Allah. Jangan kau sia-siakan doa-doa ini ya Allah. Kau mendengar kami ya Allah. Kau yang mengilhami kami ya Allah. Kau yang menggerakkan hati kami semua ya Allah. Baik panitia ataupun yang hadir ya Allah, ataupun yang ikut membantu ya Allah. Semualah kau yang menggerakkannya ya Allah. Maka kami yakin ya Allah, pasti kau akan kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kau kabulkan amalan kami ya Allah. Kau jadikan kami dapat menyenangkan Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Wa hadza al-juhd wa 'alaika tuklan. Bijahi habibika Muhammad. Bijahi habibika Muhammad. Wa ali Muhammad. Wa ashabi Muhammad.
اقبل دعانا اقبل دعانا ولا تخيب رجاءنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة بمحبة حبيبك محمد في الدنيا حسنة بمحبة حبيبك محمد وفي القبر حسنة روضة من رياض الجنة وفي المحشر حسنة تحت لواء سيدنا محمد وفي الآخرة حسنة في جنة النعيم مع حبيبك محمد مع حبيبك محمد مع حبيبك محمد وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الدنيا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada guru-guru kita, khususnya kepada beliau Al-Habib Abdul Rahman bin Hussein Bahlaik Al-Sakaf dan kepada beliau guru kita semua Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya dan doanya semuanya insyaAllah mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin.